Hai guys, hai teman-teman YouTube, selamat pagi. Ini tuh tanggal 13 Mei. Ya, 13 Mei jam 10.42 pagi waktu Sydney, Australia. Dan pagi ini aku akan nonton video request dari Michael Lim. Jadi terus ini, please reaction Agnes Mo, We Are The World, lagunya Michael Jackson. Dan dia taruh linknya. Which is aku suka banget buat kalian, penonton setia aku yang suka request seperti ini, jadi taro kalian mau nonton video apa dan taro link. Dan yang paling aku suka lagi kalau kalian ngasih link yang kualitas videonya bagus dan kualitas audionya juga bagus. Jadi aku juga enak gitu nonton dan dengerinnya. So Michael Lim, thank you so much yang buat kamu yang udah request ini. Aku udah set. Mari kita dengerin bareng-bareng. Lagi dan lagi aku sepicot dengerin dia nyanyi. Ini beneran kayak lihat sisi lain dari Agnes loh sebenarnya. Gila banget. Dia cuma sendiri di situ sama full bandnya dia, terus bikin semuanya cuma dua, tapi nontonnya menarik gitu. He's superstar. Get a mountain. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our lives. It's true.
Aku sampai berkaca-kaca nontonnya. Anjir, sial. Michaelin, thank you so much. Jadi gak usah ngomong. Pertama, lagu itu relate banget dengan suasana yang terjadi sekarang ya. Pandemi global ini. Dan aku suka banget pembawaan si Agnes nyanyiin lagu ini karena aku tahu banget sih dia tuh ngefans banget sama Michael Jackson. Kalau kalau kalian suka Agnes, ngikutin Agnes dari dulu, kalian pasti tahu Agnes itu ngefans banget sama Michael Jackson. Jadi dia hafal lagu-lagunya si Michael Jackson. Dan kalau kalian udah nonton video aku yang kemarin aku upload yang tanggal 12 Mei, aku kan udah nonton juga tuh yang dia duet sama si Judika. Dan lagu itu pas mereka nyanyi baru itu memang kurang kurang menurutku ya, tapi entah kenapa part di single pada saat si Agnes nyanyiin sendiri di part awal itu tuh kerasa banget gitu, kebawa banget emosinya. Dan di sini di lagu ini yang dia benar menyanyi sendiri, temponya seperti itu, lagu We Are The World pula, makna lagunya dalam banget, salah satu lagu Michael Jackson yang aku suka juga. Jadi makin apa ya, masa-masa ini kan kalau aku, kalau kalian tahu aku masa-masa ini kan aku melo banget ya, aku kangen banget sama keluarga aku Indonesia, kangen suasana, pengen kumpul-kumpul sama teman-teman di sini, pengen ke taman, piknik, barbequean segala macem, karena aku doyannya ngumpul. Tiba-tiba harus seperti ini, jadi tuh relate banget dengan apa yang udah disampaikan si Agnes. Dia tuh nyanyinya sederhana tapi nyampe gitu loh, nyampe banget. Dan luar biasa orang penyanyi seperti ini tuh, itu sangat 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 luar biasa. Agnes, please 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 please, ini requestan dari aku, kalau kamu ngeluarin album lagi, walaupun itu album full package R&B, taruh satu lagu ballad aja. Pengen banget yang English version ya. Jadi aku pengen orang-orang lihat kemampuan kamu gitu loh, karena kalau kamu nyanyi lagu ballad itu benar-benar nyampe, meresap masuk. Itu Agnes yang menurutku, Agnes yang sebenarnya aku suka di situ. Bukan berarti R&B dia kurang ya, tapi bagus. Cuman kangen banget dia nyanyi lagu-lagu ballad, tapi lagunya dia sendiri, lagu baru tentunya. So guys, teman-teman YouTube, kalau kalian suka video ini, aku udah nggak mau ngomong banyak lagi, masih berkaca-kaca ding. Like video ini kalau kalian suka dan share ke sosial media kalian biar penontonnya banyak. Dan buat yang baru bergabung, selamat datang, jangan lupa di subscribe. And kalau kalian pengen aku nonton video yang lainnya, tulis aja di kolom komentar di bawah. And see you on the next video. Bye-bye. Jangan bikin aku sedih lagi. Sedih, 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 sedih. Woo.